الفاتح لما banyak lagi rahsia mengenai bismillahirrahmanirrahim ini. Saya yakin siapa yang benar-benar mentadabbur ayat bismillahirrahmanirrahim, sama ada secara bersendirian dengan menggali rahsia dan kelebihan-kelebihannya, niscaya orang itu akan pasti sahaja sangat-sangat sayang kepada bismillahirrahmanirrahim. Sayang dalam makna mengamalkannya, tidak mahu berhenti, tidak mahu berenggang dengan bismillahirrahmanirrahim. Atau cara mentadabbur itu boleh melalui jalan berguru, atau melalui mendengar ceramah-ceramah mengenai ayat bismillahirrahmanirrahim dan lain-lain. Satu contoh lain ingin saya petik di sini ialah ayat 160 surah Al-An'am. Kita petik satu ayat surah Al-An'am 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Al-ayah tafsirnya, barang siapa mendatangkan satu amal kebajikan, maka baginya akan dibalas 10 kali ganda. Mari kita mentadabbur ayat ini. Kita fahamkan ia baik-baik dahulu. Apa maksud siapa yang mendatangkan satu amal kebajikan? Apa arti mendatangkan di sini? Mendatangkan di sini artinya memberi, sama ada berupa hadiah atau dharma atau sedekah. Saya bersedekah seekor kambing, nanti Allah akan membalas saya dengan 10 ekor kambing. Itulah maksud ayat. Ini janji Allah, bukan janji siapa-siapa. Allah berjanji, siapa yang memberi satu, Allah akan balas 10. Janji Allah. Benar bolehkah berlaku ini? Ya, jawabnya tidak syak lagi, boleh berlaku. Pasti berlaku, karena ini adalah janji Allah, bukan janji kita. Allah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mungkir janji. Allah tidak pernah mungkir janji. Mari kita lihat, adakah bukti janji Allah ini sudah pernah berlaku? Jawabnya, iya, banyak. Banyak sekali bukti itu sudah pernah berlaku. Di antaranya, sahabat Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang sangat kaya raya, sehingga merisaukan Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, karena menurut Aisyah, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kaya itu
akan lambat masuk syurga. Kalau ia masuk syurga pun, lambat masuk syurga. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tidak mau Abdul Rahman lambat masuk syurga. Karena itu dia risau. Risau dengan keadaan Abdul Rahman yang kaya raya. Sebab menurut keyakinan Aisyah, karena kayanya Abdul Rahman ini tentu akan lambat masuk syurga. Mengapa lambat masuk syurga? Memang betul lah. Orang kaya hisapnya, perkiraannya, dia akan ditanyakan di soal macam-macam soalan. Ini harta, ini harta dari mana dapat? Ini harta, jenis harta ini apa digunakan? Untuk tujuan apa? La ilaha illallah, semua tanya. Ada lagi kumpulan harta lain, ditanya juga. Ada lagi kumpulan lain, tanya juga. Menjadikan orang kaya itu, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan lambat masuk syurga. Walaupun Abdul Rahman bin Auf sudah dijanjikan oleh Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam salah seorang dari 10 orang yang akan masuk syurga. Tapi Aisyah radhiyallahu anha tetap risau bahwa Abdul Rahman akan lambat masuk syurga karena terlampau kaya. Maka berkata Abdul Rahman bin Auf, wahai Ummul Mukminin, apa yang boleh saya buat? Saya tidak pernah menahan harta saya. Tetapi pagi saya bersedekah 1 dirham, petangnya akan datang 10 dirham. Pagi saya bersedekah 10 dirham, petangnya akan datang 100 dirham. Jadi apa yang boleh saya buat, wahai Ummul Mukminin? Apa yang berlaku kepada Abdul Rahman bin Auf ialah menepati janji Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha, siapa yang memberi 1, nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan 10 ganjaran. Itu 1. Contoh lain, pada suatu hari Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha memberitahu suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa beliau itu teringin untuk makan buah delima. Lalu Sayyidina Ali pun berusaha pergi ke pasar membawa uang yang cukup-cukup untuk membeli 1 biji buah delima sahaja. Maklum Sayyidina Ali bukan orang bausit. Sahabat yang miskin. Pergi ke pasar untuk membeli buah delima karena istrinya teringin untuk makan buah delima. Pergilah ke pasar. Alangkah gembiranya Sayyidina Ali dapat membeli
sebiji buah delima untuk memenuhi hajat istrinya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Dia pun bergegas balik membawa buah delima itu. Tetapi di luar dugaan, sedang beliau dalam perjalanan ke rumah, tiba-tiba muncul seorang peminta sedekah mengadu yang dia lapar. Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak ada pilihan lain melainkan memberikan sebiji buah delima itu kepada peminta sedekah. Habislah. Sudah diberi semua sebiji. Apalagi kan dibawa kepada Sayyidatuna Fatimah tidak ada. Sayyidina Ali pun balik dengan tangan kosong dan kelihatan pada wajahnya sangat terkilan karena tidak dapat menunaikan hajat istrinya Sayyidatuna Fatimah. Dan Sayyidatuna Fatimah memerhatikan wajah suaminya demikian itu sugul. Beliau pun bertanya, "Wahai suamiku, apakah garangan yang disusahkan?" Maka Sayyidina Ali pun bercerita mengenai buah delima yang dibelinya telah diberikannya kepada peminta sedekah yang mengadu lapar di tengah jalan. Maka Sayyidina Fatimah pun membujuk hati Sayyidina Ali, tak payah susah. Sebenarnya, kata Sayyidina Fatimah, saya tidak ada selera lagi untuk makan buah delima. Jadi tak apalah, sudah diberikan, alhamdulillah, jadi sedekah. Sedang mereka berbual-bual itu, tiba-tiba kedengaran pintu diketuk. Sayyidina Ali membuka pintu. Rupa-rupanya yang datang ialah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Di tangan Salman sebuah talam berisi 9 biji buah delima. Berkata Salman, "Wahai Ali, seseorang telah berkirim buah ini untuk tuan. Semuanya ada 9 biji." Berkata Sayyidina Ali, "Wahai Salman, bukan 9, tetapi 10. Mendengar itu Salman ketawa sambil mengeluarkan sebiji buah delima lagi dari kocek jubahnya. Salman bergurau. Salman mau menguji Sayyidina Ali. Sayyidina Ali disifatkan oleh Nabi sebagai pintu ilmu. Jadi benarkah Sayyidina Ali ini pintu ilmu? Itulah sahabat dengan sahabat. Sangat hebat pergurauan mereka. Dia mau menguji Sayyidina Ali. Nah itu. Jadi di sini kita nampak Sayyidina Ali itu adalah betul-betul orang berilmu. Dia lantas teringat kepada janji Allah bahawa Allah pasti membalasnya dengan 10 biji buah delima karena dia telah bersedekah dengan sebiji buah delima. Itu hebatnya. Sadaqallahul Azim.
kalau kita benar-benar mentadabbur ayat ini, memahami dan mengamat-amati rahsia ayat ini, dengan melihat bukti-bukti seperti yang disebutkan di atas, maka sudah barang tentu kesannya, pengaruhnya akan menjadikan kita orang yang pemurah, yang suka memberi sedekah, yang suka berderma. Karena sedekah itu tidak disia-siakan oleh Allah. Selain kita mendapat pahala di akhirat, di dunia juga akan mendapat ganjaran berganda-ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. 1 dibalas 10, 10 dibalas 100, 100 dibalas 1000, sebagaimana sudah terbukti berlaku kepada sahabat Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Ali karramallahu wajha. Inilah gunanya kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Inilah gunanya, rahsianya kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Kita akan dapat petunjuk daripadanya. Kita akan mendapat semangat daripadanya. Kita akan mendapat cahaya daripadanya. Itu mentadabbur ayat demi ayat. Kita juga boleh mentadabbur surah demi surah dengan melihat dan mengenali surah itu, apa fadilatnya, apa keutamaannya. Qul huwallah, apa fadilatnya, keutamaannya. Qul a'udhu birabbil falaq, apa fadilat dan keutamaannya. Qul a'udhu birabbin nas, apa fadilat dan keutamaannya. Surah Al-Waqi'ah, apa fadilat dan keutamaannya. Surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, apa fadilat dan keutamaannya. Semua itu boleh ditadabbur secara surah demi surah. Kita pelajari keutamaannya. Berarti kita mentadabbur surah-surah itu. Di sini saya hanya ingin membawa contoh 2 surah sahaja. Surah Al-Waqi'ah dan surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Sila camkan baik-baik. Kita saat ini mentadabbur surah Al-Waqi'ah dan surah Al-Mulk. Surah Al-Waqi'ah adalah surah ekonomi. Semua orang mementingkan ekonomi. Semua kerajaan di dunia melantik menteri ekonomi, menunjukkan begitu pentingnya bidang ekonomi. Menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Waqi'ah adalah surah rezeki. Surah rezeki. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatan abadan. Hadis sahih ni. Maksudnya,
Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada tiap-tiap malam, dia tidak akan dikenai oleh kefakiran untuk selama-lama. Dia tidak akan dikenai oleh kemiskinan untuk selama-lama. Hebat bukan? Orang yang mahu ekonominya bagus, tidak pernah turun-turun, maka bacalah Al-Waqi'ah tiap-tiap malam. Membaca surah Al-Waqi'ah tidak sampai 10 minit, saudara. Berbanding menonton TV berjam-jam, sampai tertidur-tidur. Dari pukul 8 sampai pukul 12. Tengok TV. Sedang membaca surah Al-Waqi'ah 10 minit. La ilaha illallah. Kita mengetahui keutamaan dan mengamalkan membaca surah ini berarti kita mentadabburnya. Kita mengetahui keutamaan dan mengamalkannya, itulah namanya hasil tadabbur pada surah ini. Contoh orang yang benar-benar mentadabbur surah Al-Waqi'ah ini ialah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan anak-anaknya. Sahabat ini Ibnu Mas'ud jatuh sakit. Mungkin jatuh sakit yang teruklah. Ada tanda-tanda sakit membawa maut. Begitulah keadaannya. Lalu datang sahabat Sayyidina Uthman radhiyallahu an kepadanya. Sayyidina Uthman membawa uang untuk Ibnu Mas'ud. Tetapi Ibnu Mas'ud menolak. Tidak mahu menerima uang itu. Berkata Sayyidina Uthman, ambil sajalah, wahai Ibnu Mas'ud, ambil. Untuk menyara anak-anakmu yang ramai, semuanya perempuan. Hebat saudara, sahabat hebat. Belum mati lagi kawan, belum meninggal dunia lagi kawan. Sudah didatangi oleh Sayyidina Uthman membawa uang untuk belanja anak-anaknya sepeninggalan Ibnu Mas'ud. Tetapi membalas Ibnu Mas'ud berkata, "Atakhsha 'alayhinna al-faqra wa qad amartuhunna bi qira'ati suratil Waqi'ah." وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. Artinya,
Adakah tuan takut, wahai Uthman? Anak-anak perempuan saya akan jatuh miskin. Sedang saya sudah pun menyuruh mereka itu membaca surah Al-Waqi'ah. Karena saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada tiap-tiap malam, niscaya tidak akan ditimpa kemiskinan dia untuk selama-lama. Di sini kita melihat bagaimana keimanan sahabat. Bagaimana keyakinannya terhadap perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai surah Al-Waqi'ah itu. Sehingga orang yang akan memberi usin pun ditulaknya. Tidak payah. Sebab saya sudah mengajarkan anak-anak saya ini untuk membaca surah Al-Waqi'ah. Dengan itu mereka tidak akan keputusan rezeki. Pasti tidak akan keputusan rezeki. Begitu mengenai surah Al-Waqi'ah. Saya berharap selepas kita mentadabbur surah ini pada hari ini, malam ini juga kita akan mula untuk membacanya sehingga pada tiap-tiap malam tidak berhenti, pasti mesti membaca. Ayo. Kemudian surah Al-Mulk pula, ia juga adalah perbendaharaan. Tetapi bukan perbendaharaan di dunia macam surah Al-Waqi'ah. Ini sebaliknya, surah Al-Mulk adalah perbendaharaan di dalam kubur, saudara. Perbendaharaan di dalam kubur. Kalau di dunia kita menamakan harta sebagai kuasa. Money is power. Kita menamakan harta adalah kuasa. Tetapi di dalam kubur, surah Al-Mulk adalah power. Macam mana surah Al-Mulk dinamakan kuasa atau power itu? Karena menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a tabarakalladzi biyadihi al-mulk, yakni surah Al-Mulk, kullalailatin ja'at tujadilu an sahibiha fil qabri. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Mulk pada tiap-tiap malam, akan datang surah ini membela pembacanya di dalam kubur. La ilaha illallah. Nah, ini yang saya katakan, surah Al-Mulk juga kuasa. Kuasa di dalam kubur. Iya, surah ini tidak akan membiarkan pembacanya diazab di dalam kubur. Azab kalau datang dari kepala, ditulaknya. Azab kalau datang dari kaki pun ditulaknya. Dari sudut manapun azab itu datang akan ditolaknya. Siapa yang dapat menolak azab kubur? Melainkan surah Al-Mulk.
Nah, itu saya menamakan surah Al-Mulk ini juga ada kuasa. Satu kuasa. Seperti juga surah Al-Waqi'ah. Jadi kita faham di sini surah Al-Mulk adalah satu kuasa yang mampu untuk menolak segala azab. Karena itu Nabi berpesan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Allimha ahlaka wa jami'a auladika wa sibyana baitika wa jiranaka." Maksudnya, kamu ajarkanlah surah ini kepada keluarga kamu, kepada istri kamu, kepada anak-anak kamu, kepada anak-anak dalam rumah kamu, dan kepada jiran-jiran kamu. Sampai begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk kita mendapat power di dalam kubur kelak. Saya kira sekian sajalah. Kita nak sembahyang Jumaat lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatim لما سبق ناصر الحق بالحق